Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu wassalam, wassalam, wa ala salu ba'da Abu Hurairah radhiyallahu ta'barakatul anhu pernah menyebutkan dalam hadis yang kerima muslim rahimahullah ta'barakatul ta'ala Tadkala seseorang berjalan di tengah padang pasir yang tandus Baina rajulun bifalatin minal ard Tadkala seorang laki-laki berada di padang pasir yang tandus Tidak ada padanya kehidupan Maka dia menatap awan Tiba-tiba datanglah awan-awan yang banyak berkumpul. Dan dia mendengar ada yang berkata kepada awan, "Wahai ke awan, isqi hadiqata fulan." Wahai awan, pergilah mengarah ke kebun si fulan. Maka sungguh awan berkumpul, kemudian dia berjalan, kemudian turunlah hujan suatu tempat. Maka orang ini bertanya-tanya. Maka dia ikuti kemana awan ini berjalan, kemana hujan turun, Sampailah laki-laki ini di tempat berkumpulnya air oasi yang banyak. Kemudian oase ini ternyata mengalir ke sebuah kebun. Maka dia pun masuk ke kebun. Ketika itu dia dapati ada seseorang yang sedang bekerja di kebun. Dan dia bertanya, wahai saudaraku, apakah engkau si Fulan? Dia katakan, ya, nama aku benar si Karena orang ini mendengar sebelumnya dikatakan kepada awan isqi hadiqata fulan turunlah turunkan hujan di kebun si fulan dengan satu nama dan nama itu dia dengar kemudian dia bertanya kepada pemilik kebun tersebut apakah anda si fulan dia katakan ya benar nama saya si fulan persis dengan nama yang dia dengar di langit bagaimana anda tahu dia katakan aku mendengar suaramu di langit diucapkan isqi hadiqata fulan wahai awan turunlah Hujani kebun sifulan. Kalaupun boleh aku bertanya, apakah gerangan yang membuat? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengucur kepadamu. Di tempat yang seperti ini, negeri yang tandus, gurun pasir, sahara, tidak ada padanya kehidupan, tiba-tiba awan berkumpul, kemudian turun di oasis, oasis tersebut menuju ke kebunmu, kulihat kebun begitu indahnya, padanya berbagai macam ragam buah-buahan yang ranum, aku tanya kepadamu. Apa yang kau lakukan? Maka pemilik kebun ini menjawab, Subhanallah. Kalau memang aku boleh menjawab, maka sungguh hasil kebunku ini ku bagi menjadi tiga bagian. Sepertiga hasilnya ku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertiga hasilnya untuk ku makan bagi diriku, anak dan istriku serta keluargaku. Dan sepertiga lainnya ku kembalikan hasilnya untuk kembali menanam kembali membeli pupuk kembali kepada kebun ini juga. Subhanallah. Ternyata inilah rahasia pemilik kebun tersebut. Bayangkan di tengah padang pasir yang seolah-olah mustahil ada padanya kehidupan, Allah kirimkan awan, Allah giring awan sehingga turun di kebunnya. Subhanallah. Dan ternyata di sana ada kebunnya begitu rindangnya, padanya berbagai macam ragam bentuk keindahan buah yang ranum. Subhanallah. Mata air yang mengalir, apa jawabannya? Ternyata dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. kalau orang memandang seolah-olah tidak ada kehidupan, tapi subhanallah dengan takwanya kepada Allah, dengan syukurnya kepada Allah, dengan sedekahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupinya walaupun di tengah padang pasir sekalian. Ini mengajarkan kepada kita sungguh kesyukuran seorang kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Dan yang terbentuk kesyukuran tersebut dia sedekahkan sebagian daripada hasil apa-apa yang dia peroleh Subhanallah. Jika anda ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika anda ingin harta anda berkembang sebagaimana berkembangnya harta pemilik kebun tersebut, maka syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda menikmati semua nikmat tersebut, bersyukurlah kepadanya dan diantara tanda kesyukuran anda adalah bersedekahlah. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan terus menerus mencurahkan kepada anda rahmatnya dan karunianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.